Assalamualaikum. Apa khabar sahabat semua? Lama kita tak live kan? Okay, hari ni kita live lagi, sekali lagi. Dan hari ni dengan penampilan yang baru, ya, tanpa rambut dan tanpa penutup rambut. Okay. So hari ni kita nak cerita tentang satu tajuk yang berbunyi Work Hard versus Work Smart. Okay, Work Hard versus Work Smart. Ada orang kata pada saya, Ustaz, kita untuk berjaya, ya, kita tak boleh work hard, kita kena work smart. Dan perkataan ini pun sebenarnya ramai orang cakap, tetapi bila saya perhati-hatikan, ya, saya buat observation, saya dapati ianya tidak begitu tepat. Ianya tak begitu tepat. Bagi saya, pengalaman, berdasarkan kepada pengalaman, sukar untuk kita berjaya kalau hanya work smart tanpa ada work hard. Sebab bila saya perhati, tengok-tengok, kebanyakan orang yang berjaya mesti ada work hard, tetapi tanpa menafikan kepentingan work smart. Saya buat contoh yang mudah. Saya tak pergi jauh, tak buat contoh-contoh orang lain sebab saya tak tahu orang lain. Tapi saya buat contoh saya mudah lah, yang mudah tentang saya sendiri. Bila saya keluarkan buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan yang diterbitkan oleh syarikat saya sendiri bersama kawan-kawan, 6 publications, ya, buku bertajuk Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, alhamdulillah kini stok dah habis 2000, alhamdulillah dah diedarkan, ya, oleh MPH sebahagian besarnya. Bila saya tulis buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, saya pernah serahkan buku ni kepada ITBM, ya, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Jadi bila serah pada buku pada ITBM, selepas 5 bulan, 6 bulan pun tak ada berita apa-apa. Mungkin sebab kesibukan mereka ataupun mungkin mereka terlalu teliti lah, ya, untuk memastikan kualiti buku tersebut. Dan akhirnya saya buat keputusan untuk ambil balik buku tu, ya, keluarkan balik buku tu, dan saya bawa kepada, saya hantar kepada Karan Kraf. Okay. Bila saya hantar kepada Karan Kraf, saya tanya berapa lama proses untuk Karan Kraf terbitkan. Jadi mereka mengatakan kalau kami terima buku ini untuk diterbitkan, itu kalau terima, kalau tak terima itu memang nasib lah kan. Kalau terima pun dia mengambil masa sekitar 9 bulan. Aduhai, saya kata lamanya. Itu memang begitu proses mereka, sebab buku-buku mereka pun yang nak diterbitkan banyak. Jadi I don't blame them lah. Maknanya saya tidak maknanya menyalahkan mereka. Cuma bagi saya sebagai seorang penulis, saya nak cepat, ya, saya nak bila saya terbitkan buku dah siap semua sekali, saya nak terbitkan. Jadi akhirnya saya buat keputusan untuk terbitkan sendiri, ya, untuk terbitkan sendiri. Baik. Jadi bila nak terbitkan sendiri, ada isu kat sini. Isunya ialah kos lah, ya, kos untuk terbitkan buku tidak sedikit, ya. Sebab kalau kita terbitkan sedikit, contohnya dalam volume yang kecil, dia akan jadi mahal. Jadi saya dicadangkan oleh pihak apa nama ni, pencetak, ya, bagian pencetakan, kalau nak murah kena cetak 2000 kopi. Dan kos untuk 2000 kopi itu berdasarkan kepada quotation yang diberi pada saya ialah sebanyak RM11,000. Saya kata nak cari ke mana RM11,000 ni, saya bukan ada duit, eh. Kalau ada RM1,000 pun mujur kata orang kan. Jadi macam mana saya nak buat? Baiklah, saya pun kata macam ni. Okey, kita cuba postkan ataupun kita cuba apa nama ni, offer pada sahabat-sahabat yang baiklah, kawan-kawan saya yang saya kenal. So apa saya buat? Saya pun buat posting, ya, dalam beberapa grup sahabat-sahabat saya. So saya kata macam mana?
saya tulis. Saya tulis, okey, saya ada buku, ada manuskrip buku bertajuk Kenapa Saya Tak Jadi Jutawan, dan saya nak terbitkan dan nak cetak, tapi saya tak ada duit. Duit yang diperlukan ialah sebanyak, tak banyak, dalam RM11,000 saya perlukan. Jadi yang menakjubkan, alhamdulillah ni kena sebut kerja Tuhan lah, bukan saya kata saya ni bagus sebagainya, tapi alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang percaya, dan dalam masa 24 jam saya berjaya untuk mendapatkan modal sebanyak RM11,000 apabila ada dua orang sahabat yang sudi dan percaya dan sanggup untuk melabur dalam syarikat saya, 6 publication yang syarikat yang kita tubuhkan sama-sama lah. Jadi di situ bagi saya work smart. Di situ ada work smart. Work smart artinya kita boleh melakukan satu kerja, menyelesaikan satu kerja tanpa kita, maksudnya menggunakan wang kita sendiri. Dalam istilah yang kata OPM, other people's money. Kita guna duit kita untuk capai matlamat kita, dalam masa yang sama kita juga boleh memberikan ataupun memenuhi kehendak ataupun target tertentu yang diinginkan oleh pelabur kita. Jadi alhamdulillah akhirnya buku itu dicetak, dan sebahagian daripada wang tersebut bukan hanya dicetak, menggunakan untuk mencetak buku dan juga digunakan untuk apa nama ni, untuk set up company, untuk buat promosi dan berbagai-bagai lagi. Jadi alhamdulillah, ya, bagi saya itu work smart, tapi tidak menafikan work hard, ya. Sebab saya berpemandangan untuk mengeluarkan satu-satu buku, saya tidak mungkin berjaya keluarkan buku tersebut kalau hanya work smart. Work smart dari sudut financial. Bagi saya dari sudut financial tu memang kena work smart. Sebab kita tak ada duit, macam mana kita nak dapatkan idea, macam mana kita nak cari duit. Dan dia bukan satu perkara yang mudah. Jadi bila ianya berlaku, artinya alhamdulillah dia telah terhasil. Tapi sebelum kita work smart, kita kena work hard dulu. Work hard maksudnya kita kena kerja lebih. Kena kerja lebih. Saya kalau saya kerja macam orang lain, pergi pukul 9, balik pukul 5, saya pasti buku saya Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan tak mungkin dapat dikeluarkan hingga ke hari ini. Kenapa? Kerana tak siap. Kerana tak siap. Sebab untuk menulis satu-satu buku, dia mengambil masa yang panjang. Dan kita perlu teliti dalam masa kita menulis. Dan kadangkala kita terpaksa mengulang sehingga lebih 10 kali. Ulang supaya kita dapat memastikan bahawa tidak ada berlaku kesilapan. Bahkan kalau ada pun kesilapan, kita boleh meminimaskan dia, kurangkan kadar kesilapan tersebut. Dan dalam masa ulang-ulang, kata orang, kata dalam bahasa yang agak kasar, kita ulang-ulang tu baca-baca macam nak muntah lah rasanya. Perasaan kita macam rasa nak muntah lah. Punyalah banyak kali kita ulang-ulang-ulang pun pun masih berlaku kesilapan. Inilah kita manusia. Dan yang buat ulangan tu, yang buat pengulangan bukan saya seorang. Kita ada editor kita ada, maknanya kawan-kawan sahabat yang lain yang turut membaca pun boleh berlaku kesilapan. Jadi itu work hard. Itu work hard. Jadi sepatutlah bila kita buat satu benda, bagi saya work hard saja tidak akan memberi kesan yang baik. Macam tadi lah, kalau saya siap dan saya tunggu, work hardnya sebenarnya, kalau contohnya kalau saya tak work smart, artinya buku dah siap tapi saya kata tak nak lah share dengan orang, buat apa share dengan orang kan? Sebab bagi saya dah tulis buku, saya dah penat-penat, kenapa nak cari duit orang, tunggu duit sendiri lah contoh kan. Kalau itu pandangan kita, artinya kita work hard tak smart. Maksudnya kita nak tunggu duit kita sebab kita rasa kita macam rasa tamak. Ada rasa ketamakan. Ketamakan maksudnya apa? Maksud kita nak untung 100% kita yang ambil. Artinya kita nak dalam company itu kita 100% pegang. Jadi bagi saya itu tidak smart. Itu tidak smart sebab apa? Okey, persoalan dia. Kalau kita ada duit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagi saya, kalau kita ada duit dan kita gunakan duit kita dan kita boleh dapat keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan duit kita sendiri, maka itu smart, itu work smart. Tapi kalau adalah tidak smart, kalau kita
kita dah siap kerja. Eh? Dan kita tak boleh nak terbitkan buku tersebut kecuali kita ada duit. Tapi sekarang kita tak ada duit. Dan kita berpandangan, aku nak juga untung 100%. Ya? Aku nak juga maknanya share dalam company itu 100%. Aku tak nak share dengan siapa-siapa. Dan akhirnya kita terpaksa tunggu bertahun-tahun lamanya untuk kumpul duit. Sebab kalau kita kumpul, kita mampu kumpul katalah RM1,000 sebulan, artinya kita kena tunggu 11 bulan baru dapat RM11,000. Dan pada masa itu mungkin buku yang kita tulis generalnya dah mungkin tak diterima ataupun dah dah ketinggalan zaman. Jadi bagi saya itu tidak smart. Jadi smartnya ialah kita cari duit orang walaupun kita terpaksa bagi apa nama keuntungan itu, tapi artinya kita telah berjaya menghasilkan sesuatu. Dan alhamdulillah. Ya. Yeah? Dengan combination dua unsur tadi, work hard dan work smart, akhirnya buku saya telah berjaya diterbitkan dalam hanya masa kurang daripada sebulan. Alhamdulillah. Ya, berbanding mungkin kita kena saya terpaksa tunggu maknanya 9 hingga setahun untuk terbitkan buku tu. Dan alhamdulillah selepas lebih kurang 3 bulan diterbitkan, alhamdulillah, ya, dalam masa yang sama saya work smart juga mencari apa nama ni, distributors. Dan alhamdulillah akhirnya MPH telah bersetuju untuk distribute atau untuk mengedarkan buku ini. Dan alhamdulillah MPS tak ini telah pun membuat order hampir 1,000 kopi, ya, dan alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ingin jelaskan di sini, kongsi pada sahabat-sahabat semua, bahawa dalam apa kerja kita kena combine antara dua unsur ini, work hard dan work smart. Kalau kita tengok orang yang berjaya, saya baca banyak buku-buku tentang motivasi dan sebagainya, melihat macam mana, apa ciri-ciri orang yang berjaya, ya, yang besar-besar top-top punya, kata orang businessman yang berjaya, yang jadi jutawan, billionaire dan sebagainya. Boleh dikatakan hampir kesemua menyatakan antara cirinya ialah work hard. Dan saya pernah juga terbaca, ya, ada seorang CEO dalam satu company yang besar, dia datang lebih awal daripada pekerja dia. Maksudnya kalau pekerja datang pukul 8, pukul 7 dia dah datang. Dia dah datang. Artinya wahad lah tu. Wahad arti kerja lebih masa, itu adalah antara ciri-ciri wahad. Kemudian balik pula masa bila? Baliknya bila semua pekerjanya dah balik baru dia balik. Itu mulianya, itu company yang dah besar. Apatah lagi kalau kita company yang kecil-kecil, kan? Jadi wahad, work smart ini dia adalah combination yang perlu untuk kita berjaya dalam semua bidang yang kita ceburi. Kalau kita sebagai pelajar, okay, kita memang kena work hard. Okay, ini pengalaman saya juga masa saya pelajar. Memang saya work hard. Saya bukanlah orang yang cerdik. Yeah? Nah, bila saya cakap saya bukan orang cerdik, ada kawan-kawan sahabat-sahabat kata, "Eh, macam mana Ustaz? Yeah? Tak cerdik, macam mana boleh buat PhD? Macam mana boleh jadi pensyarah?" Saya kata, okay, saya boleh buktikan bahawa saya bukan orang cerdik. Ya? Tapi saya adalah seorang yang bekerja keras. Ha? Bekerja keras. Kalau nak kata cerdik, saya tak cerdik. Sebab apa? Sebab saya bagi contoh. Semasa saya belajar di tingkatan 3, saya gagal. Kalau sekarang ni PT3, saya gagal PT3 sebab apa? Sebab matematik. Ya? Dan matematik ni menjadi pembunuh lah kepada kejayaan saya yang lebih cemerlang, gagal. Anak-anak saya pun kata orang menurun juga pasal datang je buat matematik, memang semuanya bermasalah. Tapi kalau pelajar-pelajar lain, apa nama ni, subjek-subjek lain, bahasa Arab ke, subjek-subjek juga, semuanya alhamdulillah semuanya cemerlang, alhamdulillah. Jadi saya tak tahu apa puncanya, tapi itulah yang terjadi, kata orang menurun. Jadi sebab tingkatan 3 saya fail. Bila fail, tapi nasib baiknya saya sekolah Arab, sekolah agama. Bila naik tingkat 4, boleh lagi ambil SRP pada masa itu. Alhamdulillah lulus lah untuk kali kedua, kan? So, bila naik tingkat 5, tak boleh ambil SPM. Sebab apa? Sebab dia kena ada jarak 2 tahun, kan? So, bila saya pergi sekolah tinggi di Pekan, Pahang, pada masa itu barulah naik tingkat 6 bawah, dan baru saya ambil SPM. Kan? Ambil SPM, bila ambil SPM, tahu berapa dapat? Grade 3 je. Sorry, grade 2. Grade 3 tu
tiga tu tak tahu teruk sangat. Tak, saya ni sederhana lah. Tak ada nak kata cerdik sangat tak. Tak cerdik sangat pun tak. Sederhana lah. Kena dua je SPM. Tapi kenapa saya boleh berjaya? Maknanya kalau banding dengan sahabat-sahabat lain yang bersama saya, alhamdulillah saya berjaya buat PhD dan sebagainya. So saya pertamanya saya kata kredit ni ialah of course lah. Ini semua kena Allah Ta'ala. Ini pilihan Allah Ta'ala. Yang kedua ni adalah kerana opportunity, peluang . Walaupun saya tidak begitu cemerlang . Tapi saya kerja kuat dan alhamdulillah peluang tu datang. Peluang untuk sambung belajar tu datang bila saya kerja dengan semasa kerja kat UI itu. Ya, sekitar tahun awal 90-an saya telah di offer, diberi tawaran oleh UIA untuk bekerja. Dan alhamdulillah itu opportunity bagi saya. Saya buat PhD kerana ada opportunity, peluang yang diberikan oleh Allah SWT kepada saya. Sedangkan orang yang buat PhD ni sebenarnya bukan hanya kerana dia mampu buat PhD, tapi kerana ada peluang. Jadi bersyukurlah kepada sahabat-sahabat yang diberi peluang dan diberi peluang untuk buat PhD. Sedangkan dari sudut kadang-kadang kemampuannya, ramai lagi orang yang lebih mampu pada kita nak buat PhD, tapi mereka tidak ada peluang. Okey, itu yang kedua, punca saya berjaya. Yang ketiganya ialah saya kerja kuat. Memang saya tidak nafikan saya rajin. Ya, saya kerja kuat dan mungkin ada orang kata workaholic lah. Sebab bagi saya enjoy bekerja. Saya seronok bekerja dan daripada mula saya bekerja semasa dekat UIA sekitar tahun 1990 sehingga sekarang pun 2017 dah 27 tahun maknanya saya kerja saya memang tabiat semula jadi saya memang kerja dalam tempoh yang lama. Maksudnya contoh sekarang kebetulan kuliah tak ada, so saya datang lewat, tapi saya balik biasanya malam pukul 10 10 tu standard lah. Masa saya di UIA macam tu, saya pergi ke Brunei pun macam tu juga kan. Saya balik dalam sekitar pukul 10 malam. Jadi sama juga sekarang ni berada di USIM pun sama juga. Dan saya tak kata bahawa bila saya balik lama tu 100% saya spend masa untuk kerja-kerja akademik. Saya tak. Saya katakan okay, kenapa saya duduk dalam tempoh masa yang lama? Sebab dalam tempoh masa yang lama tu, kita selain daripada kerja-kerja tugasan asal kita, so pertamanya saya pastikan di antara pukul masa kerja saya tak sentuh benda-benda lain. Artinya masa kerja saya tidak sentuh bisnes saya tak buat kerja-kerja sampingan saya. Contoh penulisan buku saya pun saya buat selepas waktu pejabat. Jadi bagi saya itu urusan peribadi. So jadi kalau saya tunggu antara jam pagi tu, daripada pagi tu kerja 9.45, memang saya tak boleh siapkan kerja. Jadi saya kerja memang kerja kuat. Jadi sebab itulah dengan kerja kuat itulah saya dapat beberapa kejayaan, pencapaian lah, contohnya penerbitan buku dan sebagainya. Begitu juga masa saya belajar pun sama. Orang belajar, contoh sahabat saya seorang, Ustaz ni Adnan, sampai sekarang dia merupakan kata orang challenger lah bagi saya. Dalam kerja saya memang banyak bersaing dengan dia masa belajar. Dia seorang yang cerdik. Saya kata cerdik kenapa? Sebab mudah je. Dia memang cerdik sebab dia tidak perlu kerja kuat macam saya. Mana kerja kuat dia tu berbezalah. Berbeza sedikit daripada saya sebab saya memang kena kerja keras lah. Sebab saya bukan bijak lah. Sebab saya tak bijak. So saya spend masa yang panjang. Malam-malam awal pukul 10 dia dah tidur. Saya pukul 11, pukul 12 pun tak tidur lagi. Sebab apa? Saya nak cover balik. Saya nak sama macam dia, setara dengan dia. Tapi dia kerja lebih sedikit kurang daripada saya sebab dia seorang yang bijak. Tapi saya terpaksa gandakan kerja saya sebab saya nak sama level dengan dia. Jadi saya kena tambahkan kerja saya, usaha saya kena bertambah. Lebih banyak, lagi panjang masanya. Okey. Petang-petang dia main. Sahabat saya ni petang-petang dia main. Dia suka main bola. Saya tak boleh nak main sebab saya nak pastikan contohnya kalau saya menghafal dan sebagainya, saya nak pastikan saya dah selesai urusan semua barulah saya pergi main. Hari Minggu dia pergi makan angin, contohnya pergi ke bandar dan sebagainya. Saya set dalam diri saya selagi mana tak cukup jam baca saya contohnya, ataupun tak dapat apa yang saya nak dapat,
maka saya tak akan pergi. Saya tak pergi, tak akan pergi ke Panjang. Jadi saya memang kerja kuat daripada dulu. Jadi alhamdulillah Allah Taala berikan kejayaan berdasarkan maknanya kerja kuat yang saya buat. Sama juga bila saya pergi belajar ke Mesir, saya kerja kuat juga. Saya banyak menghafal dan buku saya tu, buku yang nak share dengan pelajar-pelajar, anak-anak pelajar yang masih lagi belajar, saya baca semua daripada kulit ke kulit. Orang kata tak smart, tak, bagi saya itu adalah sebahagian daripada kaedah untuk berjaya, bagi saya lah. Artinya saya kena belajar, kena kuat belajar. Okey, kita kena berhenti sekejap di sini. Saya kena pergi punch dan kita sambung selepas ini sekejap ya. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah kita sambung balik. Sorry. Baik, jadi bagi anak-anak belajar, saya baca buku habis daripada kulit ke kulit. Saya baca. Itu peringkat awal. Mula-mula dapat buku, memang saya baca daripada awal sampai akhir. Lepas tu di hujungnya saya tulis qaf. Qaf tu artinya qiraah, baca. Lepas tu saya mula menghafaz, menghafaz buku-buku tersebut. Dan saya menghafaz serius, Dan bila cerita, bila belajar bahasa Arab pula, apa saya buat? Saya tulis perkataan-perkataan yang salah, perkataan-perkataan yang susah, saya letakkan mana, saya hafal satu-satu setiap hari. Jadi saya kerja kuat. Saya kerja kuat. Jadi sebab itulah bagi saya untuk berjaya tidak hanya kita cukup atau memadai dengan hanya work smart, tapi kena work hard sama. Jadi kita bila ada kombinasi dua ni, insyaAllah dalam apa saja bidang yang kita ceburi, kita mampu untuk meraih atau menggapai kejayaan insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat, anak-anak yang dikasih sekalian, itu saja celoteh kita sembang-sembang pagi dan tengah hari kita hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan insyaAllah. Nabi pun dah sampai. Dah sampai dekat ofis untuk memulakan tugas yang rasmi hari ini, insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang lemah yang kurang, minta maaf banyak-banyak. Aku lukau lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila lukau.